Yang terhormat, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. M. Samsuri, SPDMT, yang kami hormati, tim dari Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Ud Dikdasdikmen dan Dirjen Vokasi, serta yang kami hormati, perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten seluruh Indonesia ataupun yang mewakili. Bapak-Ibu sekalian, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini, Rabu 17 Maret 2021, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat. Sehingga kita sama-sama insya Allah dalam keadaan sehat dapat mengikuti acara sosialisasi mekanisme pemutahiran data pokok pendidikan atau DAPODIK melalui virtual Zoom webinar. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perkenankan saya Syifa Mutia akan memandu acara sosialisasi mekanisme pemutahiran data pokok pendidikan atau DAPODIK hingga akhir nanti. Jangan lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menghadiri acara undangan ini. Mengawali kegiatan acara ini, marilah bersama-sama kita membuka rapat dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Bagi yang beragama Islam, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya membacakan agenda kegiatan pada acara hari ini. Dimulai dari kegiatan pertama, yaitu pembukaan. Kegiatan kedua, pengarahan sekaligus pembukaan acara ini dari Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. M. Samsuri, SPDMT. Ketiga, penyampaian paparan tentang kebijakan sarana dan prasarana DAK Fisik Bidang Pendidikan yang akan disampaikan oleh Koordinator Fungsi Sinkronisasi Kebijakan dan Perencanaan Dana Transfer, Bapak Insinyur Faturrahman, M.Ed., PhD. Keempat, penyampaian materi tentang mekanisme pemutahiran data pokok pendidikan atau DAPODIK yang akan disampaikan oleh Bapak Nafis Khairul Huda, S.O. Acara ini akan diakhiri dengan forum tanya-jawab. Demikianlah rangkaian acara hari ini. Pastikan Bapak dan Ibu tidak beranjak dalam sosialisasi yang sangat bermanfaat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan fasilitas Q&A. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Dr. M. Samsuri, SPDMT, selaku Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka acara pada hari ini. Pada Bapak Dr. M. Samsuri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fatur, Pak Inu, beserta tim dari Biro Perencanaan. Yang saya hormati Ibu Bapak pimpinan dari Dijen Pak Udasmen, dan juga yang saya hormati para kepala dinas atau yang mewakili dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi pada prinsipnya begini, tentu pemenuhan sarana dan prasarana untuk pendidikan ini menjadi sangat urgent ya. Karena apa? Karena ini menjadi prioritas ya dari
bangsa kita terkait dengan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Di mana salah satunya tentu memberikan afirmasi akses ya dan pemenuhan wajib belajar 12 tahun yang pertama. Selain juga berkaitan dengan peningkatan tata kelola pendidikan tentunya. Terkait dengan bagaimana penguatan tata kelola pemenuhan SPM pendidikan ini akan berkaitan apabila sarana-prasarana pendidikan ini makin lengkap dan makin berkualitas. Ya. Oleh karena itu, pemerataan ini menjadi penting. Ya, sehingga konsep DAK fisik itu, sistem ketuntasan itu supaya betul-betul merata, merata ke seluruh satuan pendidikan. Jadi artinya apa, satuan pendidikan yang sudah mendapatkan DAK fisik maka harus bergilir dan diberikan kepada satuan pendidikan atau sekolah yang belum mendapatkan DAK fisik ya. Nah, ini yang diharapkan sehingga pemerataan untuk sarana prasarana ini benar-benar terwujud. Lalu dalam kebijakan Merdeka Belajar yang sering disampaikan juga ditekankan bahwa pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia itu tentu salah satunya dapat dicapai apabila infrastruktur dan teknologinya memadai. Nah, inilah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu berusaha seoptimal mungkin untuk mendorong penguatan infrastruktur dan teknologi. Nah, lalu bagaimana untuk pemenuhan kebijakan sarana dan prasarana pendidikan? Tentu intervensi pendanaan itu yang pertama dari APBN. Ya. Nah, tentu dari APBN ini, ya tentu sesuai dengan Perpres 43 tahun 2019, kewenangan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan itku dilakukan oleh PUPR. Namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga masih memberikan alokasi untuk dukungan peralatan TIK ya kepada satuan-satuan pendidikan melalui dana APBN ini, yang itu dikelola oleh Dijen Pausdasmen. Yang kedua tentu DAK fisik. DAK fisik inilah yang nilainya juga cukup besar, yang dioptimalkan bisa merata kepada seluruh pemerintah daerah. Dan kita mengharapkan pemerintah daerah itu juga mengusulkan kepada satuan-satuan pendidikan yang betul-betul membutuhkan. Ya, itu key point-nya. Nah, oleh karena itu konsep ketuntasan supaya tidak terjadi sekolah itu-itu saja yang mendapatkan DAK fisik. Padahal sekolah-sekolah membutuhkan. Terutama sekolah-sekolah yang belum punya bangunan. Ya. Atau belum punya bangunan yang memadai. Nah, lalu yang ketiga tentu dari APBD murni. Ya, ini tentu kita dorong pemerintah daerah juga mengalokasikan dari APBD murninya itu untuk memberikan penguatan akses. Yang ketiga tentu dari masyarakat. Dari masyarakat ini tentu sekolah-sekolah yang berkarakter swasta ini mungkin punya fleksibilitas yang lebih besar ya untuk melakukan pembangunan sarana-prasarana pendidikan berbasis dana dari masyarakat. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, dalam konteks peningkatan kualitas khususnya untuk DAK fisik ya juga termasuk untuk APBN terkait dengan dukungan peralatan TIK itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menjadikan data pokok pendidikan itu sebagai atau Dapodik itu sebagai basis utama. Keputusan terakhir ya, jadi untuk proses screening ya, untuk proses screening usulan-usulan DAK fisik itu juga berbasis data dari data pokok pendidikan untuk usulan tahun 2022. Dan nanti Pak Fatur dan tim dari Dapodik bisa menjelaskan bagaimana penyesuaian atau pemutakhiran data pokok pendidikan ini yang nanti akan menjadi data cut off terakhir ya bagi
apa perencanaan DAK, khususnya DAK fisik tahun 2022. Oleh karena itu, partisipasi Ibu Bapak semua untuk segera melengkapi data pokok pendidikan, memutakhirkan data pokok pendidikan ini menjadi sangat penting. Nah, itu saya kira key point yang ingin kami sampaikan, supaya kita semua betul-betul bisa memeratakan kualitas pendidikan kita, dan salah satunya dengan melakukan pemerataan akses dari sisi sarana-prasarana pendidikan. Sekian, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi pemutakhiran data pokok pendidikan untuk perencanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun 2022 secara resmi dibuka. Sekian, dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Syifa dan juga Pak Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. M. Samsuri, SPD MT, atas pembukaan dan arahan. Tanpa berlama-lama, acara akan kita lanjutkan dengan sesi panel paparan yang akan dipandu oleh moderator Bapak Inu Kertapati. Dalam sesi ini, akan ada dua panelis, yaitu Bapak Insinyur Fatur Rahman, MED, PhD, yang akan menyampaikan materi tentang kebijakan DAK fisik bidang pendidikan tahun 2022. Dan Bapak Nafis Khoirul Huda, Eskom, yang akan menyampaikan materi tentang mekanisme pemutakhiran data pokok pendidikan atau DAPODIK. Kami persilahkan kepada moderator, Bapak Inu Kertapati. Beliau akan mengantar kita dalam panel diskusi. Terima kasih Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan dua orang panelis yang akan menyampaikan. Yang pertama Bapak Fatur Rahman akan menyampaikan hal-hal terkait dengan kebijakan DAK fisik. Kemudian nanti setelah itu ada Bapak Nafis Khoirul Huda dari Sekjen PAUD Dikdasmen yang akan menyampaikan terkait proses atau mekanisme pemutakhiran data DAPODIK yang berkaitan dengan nantinya usulan DAK fisik tahun 2022. Sesi pagi ini akan dimulai oleh Pak Fatur terlebih dahulu, kemudian baru Mas Nafis. Kami persilahkan Bapak Fatur Rahman untuk memulai sesinya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Inu. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kepala Biro Perencanaan, Pak Samsuri, Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi seluruh Indonesia, teman-teman dari Dirjen Pendidikan PAUD Dasar dan Menengah, kemudian juga teman-teman dari Dirjen Vokasi, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan peran sertanya dalam webinar kita kali ini. Kami akan menyampaikan sebagai pengantar ya, intinya adalah inti dari webinar kita kali ini adalah DAPODIK. Intinya itu kami ingin mengantarkan materi inti itu untuk mengingatkan kembali tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sarana-prasarana di DAK fisik ini. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Biro bahwa data itu adalah sangat penting. Dan kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, satu-satunya data yang kita percaya, kita gunakan untuk segala macam pengambilan keputusan adalah data pokok pendidikan DAPODIK. Nah, sebab itu peranan DAPODIK itu sangat menentukan. Jadi baik buruknya data kualitas data DAPODIK ini akan menentukan kebijakan kita. Bagaimana nanti kebijakan seperti apa itu sebenarnya. Jadi intinya itu Bapak Ibu sekalian, data, data, and data. Data itu sangat penting sekali sehingga kami
kami sengaja melakukan ini supaya Bapak dan Ibu sekalian mulai punya cukup waktu untuk memperbaiki kualitas dan mutu dari data-data dapur dikit-dikit, karena supaya data-data yang akan kami gunakan sebagai pengambilan keputusan itu akan menjadi lebih akurat atau menjadi lebih baik lagi. Itu Bapak-Ibu sekalian. Kita lanjutkan saja, next screen. Ini Bapak-Ibu sekalian, salah satu penggunaan data dapur dikit itu adalah DAK. Mungkin Bapak-Ibu sekalian belum terlalu menyadari bahwa data pokok pendidikan itu menjadi trade-off kita juga dalam penyusunan perencanaan DAK kita, DAK fisik terutama. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang data sarkasnya tidak baik, ya tidak akan mendapatkan sesuai dengan kebutuhan. Karena kami menilai berdasarkan data-data yang ada di dapur dikit sendiri. Agar kebijakan DAK fisik kita meningkatkan keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun. Tadi disampaikan di FPJMN oleh Pak Karo bahwa DAK ini salah satunya untuk mendukung kebijakan wajib belajar 12 tahun. Sebabnya kita untuk DAK kita berlakukan untuk pendidikan-pendidikan yang mengawal program wajib belajar 12 tahun dan mulai PAUD sampai dengan SMK. Hal yang kedua adalah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Jadi kita pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah. Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, keywordnya adalah bantuan kepada pemerintah daerah dan SPM. Jadi kalau bantuan, ya stimulus Bapak-Ibu sekalian. Kemudian SPM. SPM itu maksudnya adalah hanya untuk kepentingan pemenuhan SPM. Jadi menu-menu atau program-program tidak terkait dengan SPM, sulit sekali kita masukkan dalam DAK itu sendiri. Misalnya contohnya lapangan olahraga, kemudian pagar, itu akan sulit kita masukkan ke dalam menu SPM. Kenapa? Karena memang itu menu DAK, karena itu bukan bagian dari SPM. Kebijakan yang selanjutnya adalah untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas. Ini khususnya mungkin mungkin untuk SMK ya, mendukung pembangunan kawasan prioritas, major project dengan sektor prioritas nasional. Ini lebih banyaknya kepada SMK. Jadi program-program yang kita lakukan mendukung program sektor prioritas nasional untuk major project. Ini arah kebijakan DAK pendidikan, DAK fisik pendidikan Bapak Ibu sekalian. Wajib 12 tahun, SPM dan major project. Lanjutkan. Kemudian konsep ketuntasan dalam DAK fisik pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin mulai Bapak Ibu sekalian familiar dengan istilah ketuntasan ya. Mulai tahun 2021 ini kita menggunakan konsep ketuntasan. Apa itu konsep ketuntasan? Kenapa kita melakukan itu? Maka mendorong pelaksanaan fisik pendidikan yang lebih berorientasi pada hasil. Capaian cenderung lebih mudah diukur, kemudian proses perencanaan dan pelaksanaan lebih mudah dipantau dan dapat mendukung rencana pelaksanaan berbasis jangka pentahapan dari segi waktu maupun wilayah. Kita mendorong pelaksanaan kebijakan afirmatif bidang pendidikan di wilayah itu sendiri. Yang selanjutnya adalah mendorong pola pikir penyelesaian pembangunan sarkas pendidikan bagi perencana, baik itu di pusat maupun di daerah. Poin yang selanjutnya yang ketiga adalah mendorong komitmen daerah untuk bersinergi dalam pemenuhan sarkas melalui pendanaan APBD dan yang lain. Yang selanjutnya sinergi pelaksanaan pembangunan sarkas di pusat, di Kemdikbud, di PUPR dan daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang kami masukkan dalam konsep penuntasan. Mungkin selama ini kita membagi rata intervensi di AK kita. Kita bagi ada 10 ruang kelas, kita bagi 10 sekolah. Nah, ini mulai 2021 kita tidak lakukan itu. Kita mau mengusung konsep penuntasan. 10 ruang kelas kita berikan kepada 10 yang paling prioritas siapa yang membutuhkan ruang kelas. Misalnya ada 2 sekolah. 2 sekolah saja kita penuhi, yang lainnya nanti gitu. Yang lainnya nanti ya tahun depannya lagi begitu. Jadi supaya strategi itu bisa kita lakukan. Contoh ini gambarannya. Tahun 2020 kita melakukan menggunakan pendekatan parsial dan dampaknya tidak terlalu kelihatan. Jadi sepertinya itu masih saja selalu kita punya sarana, punya permasalahan sarana.
masih saja banyak sekolah yang rusak, masih saja banyak kebutuhan LKB dan sebagainya. Nah, dengan mengusung konsep ketuntasan ini di 2021 dan akan kita lanjutkan di 2022, mudah-mudahan itu bisa lebih baik lagi. Jadi strateginya pemenuhan whole school approach, pemenuhan kebutuhan seluruh sekolah. Saat misalnya satu sekolah membutuhkan dua rehab ruang kelas, dua perpustakaan, satu ruang kelas baru, satu laboratorium, kita penuhi semua. Jadi kita sudah selesaikan pada sekolah satu itu. Nanti tahun depan dia udah enggak kita intervensi lagi. Kita akan intervensi ke sekolah yang lainnya lagi. Dengan begitu kami berpikir bahwa datanya jadi lebih bagus, kemudian permasalahan bisa berkurang setiap tahun gitu. Jadi dampaknya sasaran sekolah lebih sedikit, namun permasalahan sarfasnya sudah kelihatan jadi tuntas gitu. Jadi, tidak ada lagi permasalahan sarfas di sekolah satu, masih ada di sekolah dua, itu kita lanjutkan di 2022. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama permasalahan sarfas ini bisa kita minimasi, dan kita mungkin tidak bisa kita selesaikan semua, tapi paling tidak kita bisa minimasi sehingga kita kelihatan nih beban kita dan kalau bahasa saya kita move on lah. Setelah kita sarfas kita penuhi, mungkin suatu saat kita akan ngobrolin masalah kualitas yang lain gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan pendekatan ketuntasan ini mudah-mudahan bisa menjawab permasalahan-permasalahan sarana-prasarana di lapangan. Lanjutkan. Ini contoh ya, ini ilustrasi kami dengan konsep ketuntasan itu sendiri. Misalnya di 2020, 15 sekolah sesuai dengan standar. Standarnya 91-100%. Jadi menyebar kemana-mana, hanya 3 yang kita inikan. Kita ada 15%, hanya 3 yang kita yang sesuai dengan standar sarana-prasarana. Kemudian pada tahun 2022 kita ingin itu dipenuhi gitu. Jadi ada lagi, sudah lumayan nambah lagi 50%. Kemudian di 2024 atau 2025 gitu kita bisa menyelesaikan semua standar nasional prasarana. Tinggal 2025 ke atas kita paling dikit-dikit ya rehab sedikit atau mungkin pemenuhan alat-alat yang kurang dan sebagainya, sehingga jelas nih penyelesaian permasalahan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi itu gambaran pendekatan kenapa kita lakukan konsep ketuntasan, supaya tadi ini nih pelan-pelan kita menaikkan sekolah-sekolah yang sesuai dengan standar nasional pendidikan sarana-prasarana itu sendiri. Jadi ini kan juga kita tahu ya Bapak Ibu sekalian, ini challenge kita, tantangan kita semua dari sejak adanya standar nasional pendidikan, kita belum pernah memenuhi sampai sedemikian rupa gitu. Kita juga mensinyalir ada data-data yang diisi hanya kepentingan akreditasi, bagus-bagusin, begitu selesai akreditasi diubah lagi. Ini yang ingin kita ingin selesaikan masalah-masalah ini. Data harus sesuai dengan yang ada di lapangan, kondisi, jangan data dibuat sesuai dengan kebutuhan. Data harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena ini Bapak Ibu sekalian luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sekolah atau di daerah kelihatannya tidak terlalu berdampak, misalnya tadi mengganti dari rusak sedang menjadi rusak berat gitu, cuma satu ruang tempat ibu dan bapak. Tapi buat kami di nasional itu kan agregat dari 514 lebih kabupaten, 34 provinsi, itu akan kelihatan sekali, waduh ternyata kita dari sekian ratus ribu ruang kelas kondisinya yang rusak sekian persen. Itu kan sangat mempengaruhi statistik maupun hitungan kita semua. Lanjutkan. Ini yang kita rencanakan ya, mulai tahun 2021 kita sudah menggunakan format PUPR yang kita persyaratkan di Krisna yang kemarin. Kami berharap teman-teman ini menjadi mekanisme penilaian asesmen kerusakan kondisi bangunan sekolah ini menjadi semacam SOP-nya teman-teman sekalian di daerah. Jadi itu menjadi rutin gitu, setiap waktu
dilakukan proses asesmen itu sehingga tidak menunggu harus ada DAK, tidak menunggu ada fokus apa waktu penyusunan proposal DAK dan sebagainya, itu dilakukan secara rutin sehingga data-data yang di dalam DAPODIK itu bisa menjadi terupdate dan sesuai dengan akurasi yang ada di lapangan. Nah, ini akan memberikan masukan yang sangat baik buat kita semua gambarannya Bapak sekalian. Kita juga biasa ini kita lihat penilaian kita ini masih belum kita bicarakan dengan teman-teman Bappenas, tapi untuk yang 2022 ya, ini yang 2021 kita lakukan seperti ini dan mudah-mudahan tidak berubah karena memang minggu-minggu ini baru akan dilakukan pertemuan untuk sosialisasi di kebijakan di AK 2022. Mungkin kita lanjutkan. Nah, ini kebijakan pemanfaatan DAPODIK. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah menggunakan DAPODIK sebagai data preferensi kita dalam menilai dalam merencanakan DAK fisik pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak bilang macam-macam seringkali teman-teman yang datang ke kami di pusat ya datang ke daerah informasikan mengeluhkan kondisi kayak gini-gini, saya bilang mana datanya, ternyata DAPODIK-nya nggak bilang begitu gitu, jadi kita nggak akan percaya bapak ibu bilang kami punya ruang kelas pusat sekian, tapi ternyata di DAPODIK-nya bagus-bagus semua, ya kita percaya DAPODIK karena itu yang kita percaya dan kita gunakan, itu yang menjaga transparansi, akuntabilitas dan kepastian kita gitu, kita semua kalau kita pegang satu sama, jadi bapak pegang DAPODIK, kabupaten pegang DAPODIK, sekolah pegang DAPODIK, provinsi pegang DAPODIK, kami pegang DAPODIK, kan kita punya satu sumber yang sama, sehingga kesalahpahaman, perbedaan proses itu tidak akan terjadi. Itu yang kami berharap ini kita terus tingkatkan, walaupun sudah dilaksanakan, tapi kita terus tingkatkan supaya nanti suatu saat kondisi DAPODIK itu benar-benar akurasinya sangat tinggi. Itu rencana kita seperti itu. Jadi kita menggunakan itu dan kita akan sudah berbicara dengan teman-teman Bappenas dalam hal ini. Jadi mereka sangat happy sekali. Kita salah satu yang lumayan diberi apresiat oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan karena kita punya satu data yang reliable itu, data DAPODIK itu sebagai gambaran Bappenas. Karena ini perlu kita tingkatkan setiap tahunnya. Nah, dalam hal ini kita ingin supaya format PUPR ini bisa kita gunakan, bisa kita masukkan dalam data DAPODIK kondisinya seperti yang ada, dan kita sudah membuat surat edaran Pak Sekretaris Jenderal tentang cut off DAPODIK yang akan kita pakai dalam perencanaan 2022 nanti tanggal 31 Maret. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian sudah karena sudah dari bulan Februari kita edarkan seperti itu. Kami harapkan sudah ada action dari teman-teman daerah, teman-teman kabupaten maupun provinsi dalam rangka menindaklanjuti surat kita itu. Mudah-mudahan bisa dijalankan yang kita sampaikan. Dan ini pengantar saja Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya nanti teman-teman Kodasmen ini pada Panapis dan tim yang akan menjabarkan lebih lanjut tentang mekanisme updating data, terutama data sarana-prasarana kepada DAPODIK itu sendiri. Ini tautannya. Nah, ini mungkin saya sebagai pengantar saja Bapak Ibu sekalian untuk lebih teknisnya nanti Pak Napis dan tim dari Kodasmen akan menyampaikan lebih detail lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Fatur atas paparannya yang luar biasa pagi hari ini. Tadi beberapa hal yang bisa kita highlight bahwa memang data merupakan hal yang sangat penting ketika Bapak dan Ibu di provinsi maupun kabupaten kota akan mengusulkan DAK fisik, terutama untuk persiapan 2022. Jadi sekali lagi kita pastikan bahwa apa yang kita isikan ke dalam DAPODIK adalah data yang valid, yang benar. Bapak di sekolah juga teman-teman mengisi dengan baik. Kemudian Bapak Ibu di Dinas Pendidikan juga melakukan verval data yang diisikan ke dalam DAPODIK juga dengan
baik, sehingga ketika nanti proses perencanaan, penilaian sampai dengan proses RK DAK fisik 2022, kita tidak ada dispute lagi data mana yang kita gunakan, apakah data itu memang valid, apakah data itu mencerminkan kondisi sebenarnya yang ada di sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, kami membuka pertanyaan, tapi nanti jawabannya di akhir setelah dua panelis kita menyampaikan materinya. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan mode question and answer yang ada di Zoom webinar ini. Silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan disampaikan, nanti tim kami akan melakukan kurasi. Tentu saja tidak semua pertanyaan bisa dijawab langsung, tapi nanti tim kami akan memilih apa pertanyaan-pertanyaan mana yang kurang lebih mewakili apa yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu. Baik, kami undang Mas Nafis Hoirul Huda dari Setijen Paud Dasmen untuk menyampaikan materinya terkait dengan pemutakhiran data Dapodik yang akan dikaitkan dengan pengusulan DAK Fisik tahun 2022. Silakan Mas Nafis. Terima kasih Mas Inu, izin Pak Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Inu, Pak Mata. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi. Pagi dari teman-teman Sekjen Kemendikbud, Pak Inu, Pak Fatur dan teman-teman yang lain, izin menyampaikan terkait dengan pemanfaatan data bodik lebih tepatnya nanti pemanfaatannya untuk penilaian data fisik di tahun 2022. Dari beberapa materinya sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Fatur. Terkait dengan kebijakan. Dengan kebijakan DAK fisik di tahun 2021 ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatur, ada tiga kebijakan utama yang saya pertama terkait dengan ketatasan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian pelaksanaannya bersifat kontraktual, yang selanjutnya adalah pelibatan Dinas PUPR dalam asesmen kerusakan bangunan untuk meningkatkan kualitas data sarana-prasarana sekolah. Tadi sudah disampaikan bahwa ketuntasan ini kita akan menuntaskan satu sekolah dulu, tapi untuk data atau untuk sumber data nanti kita akan melakukan penilaian itu kita full ambil dari Dapodik. Ya. Jadi yang ini disampaikan di sini adalah kami meminta Bapak-Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Provinsi untuk mengawal data Dapodik di Satuan Pendidikan yang nantinya akan diusulkan untuk data fisik, pastikan bahwa datanya memang sudah sesuai dengan kondisi real di lapangannya seperti apa. Kemudian terkait dengan pelibatan Dinas PUPR untuk penilaian kerusakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Dapodik, kita sudah menyamakan gitu ya, sudah menyamakan form penilaian di Dapodiknya kita samakan dengan form penilaian di UPR. Jadi harusnya kalau teman-teman di sekolah ini sudah dinilai oleh teman-teman di UPR dan Dinas UPR, ini bisa dilakukan teman-teman di sekolah ini melakukan updating datanya bisa berdasarkan dari form penilaian tersebut. Jadi nanti ada yang bisa dilakukan oleh sekolah terkait dengan konfirmasi data yang sudah dinilai itu, dan dinas nanti juga ada fitur untuk melakukan verifikasinya. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin sedikit bercerita terkait dengan kondisi data di Dapodik, khususnya terkait dengan data sarana-prasarana saat ini. Yang pertama mungkin sebelumnya, Dapodik ini terdiri dari 4 entitas utama. Yang pertama ada entitas satuan pendidikan, kemudian peserta didik, lalu pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang terakhir ada entitas substansi pendidikan. Terkait dengan data satuan pendidikan, di sini
datanya terdiri dari data sekolah, kemudian data sarana prasarana, pastinya ada data tanah, bangunan, ruang, gitu ya. Kemudian titik koordinat sekolah itu didata di data satuan pendidikan. Nah, kalau kita lihat dari entitas-entitas data yang ada di Dapodik, kalau kita lihat dari kualitas datanya, Bapak Ibu, kemarin kami sempat lakukan pengecekan data, yang paling bagus datanya bisa dibilang yang paling lengkap gitu ya, itu adalah data terkait dengan pendidik dan tenaga pendidikan atau data guru. Ya. Mungkin kenapa data guru yang paling lengkap datanya, karena data guru ini kemarin sudah dikaitkan dengan bantuan atau tunjangan profesi guru gitu ya. Jadi mau nggak mau dari sekolah pasti akan dia kita akan mengajar kelengkapan datanya, datanya agar bisa dapat tunjangan profesi. Kemudian peserta didik juga sama. Peserta didik kita sudah manfaatkan datanya untuk basis perhitungan BOP, BOS, bantuan operasional sekolah. Jadi sekolah mau nggak mau mereka harus kirim data untuk untuk mendapatkan bantuan tersebut. Nah, data sarana prasarana bagaimana? Nah, data sarana prasarana ini kalau kemarin kami lihat di dapodiknya masih kurang gitu ya, masih kurang perhatian dari satuan pendidikan untuk melakukan updating data terkait dengan sarana prasarana. Nah, ini ada mungkin anomali-anomali datanya akan kami sampaikan di belakang. Nah, biasanya sekolah kalau dia sudah sinkron gitu ya, sudah mengirimkan data peserta didik, guru, ya mereka udahlah, mereka nggak perlu sinkron lagi, nggak perlu perbaiki data sarana-prasarananya lagi, karena mungkin dari sekolah masih menganggapnya, oh ini datanya belum dipakai. Nah, tadi Pak Fatur sudah sampaikan bahwa dari data 2021 gitu ya, untuk penilaiannya kita sudah ambil full dari Dapodik. Nah, kemudian di tahun 2022 ini kita full ambil data dari Dapodik juga. Kemudian untuk kerusakannya ya, kerusakannya dari bangunan itu harus dinilai oleh PUPR ya. Kemudian diupdatekan datanya ke Dapodik. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Dari penilaian dari PUPR itu diupdatekan kembali ke Dapodik agar tidak hanya penilaian itu tidak hanya dalam PDF saja hasilnya, tapi datanya akan terupdate juga ke Dapodik. Nah, dengan nanti sudah dilakukan update ke Dapodiknya, harusnya datanya sudah mulai bisa menggambarkan kondisi real di satu pendidikan seperti apa. Karena kemarin dari tahun ke tahun ya, kita coba cek kebutuhan sarana-prasarana di Dapodik ini dari tahun ke tahun bukannya berkurang, tapi terus bertambah. Jadi, contohnya kemarin kita di tahun 2020 sekolah yang memiliki komputer. Kalau yang memiliki komputer laptop, gitu ya, kita coba cek di tahun 2020, kita cek lagi di tahun 2021 awal, ternyata jumlahnya malah berkurang. Nah, ini mungkin saya kurang tahu ini kenapa sekolah dia tidak mengupdatekan datanya, atau mungkin mereka berharap untuk dapat bantuan, atau memang kondisinya memang tidak ada, atau ternyata ya udah ini malas aja dia nggak mau update datanya gitu, karena mungkin ini tidak dijadikan validasi yang harus diisi. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan data sarana-prasarana ini. Jadi, kemudian kalau untuk proses pengumpulan datanya, mungkin Bapak Ibu di Dinas Pendidikan ini sudah memahami gitu ya. Jadi Dapodik ini bersumber dari Satuan Pendidikan. Ya, dari Satuan Pendidikan melakukan updating di aplikasi Dapodiknya, kemudian mengirimkan datanya melalui mekanisme sinkronisasi dan dikumpulkan di Sedijen Koordinasmen. Nah, dari Sedijen ini kita
apa namanya, kita distribusikan datanya ke direktorat teknis, kemudian ke Pusdatin sebagai integrator data, kemudian ke internal Kemdikbud yang lain, dan ke kementerian atau yang lain, apa namanya, melakukan replikasi database kita. Kemudian dari data yang sudah kita kumpulkan juga, kita bisa olah atau kita tampilkan dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk dashboard ataupun aplikasi untuk manajemen pendataan yang dikelola oleh teman-teman di dinas pendidikan. Oke, kalau dari proses pengumpulannya, Bapak Ibu ya, proses pengumpulan data ini tadi saya sempat sampaikan bahwa datanya itu berasal dari satuan pendidikan. Jadi dari satuan pendidikan itu nanti mengisi datanya di Dapodik, kemudian di Dapodik itu sebenarnya sudah ada proses validasi ya. Jadi kalau apa namanya, datanya ada yang terdetek, ada terdetek datanya dia invalid sesuai dengan aturan, dia tidak bisa melakukan pengiriman data, dia harus diperbaiki dulu datanya. Kemudian selanjutnya setelah datanya apa namanya bisa disinkron gitu ya, atau sudah valid, langkah selanjutnya adalah kepala sekolah ini melakukan pengecekan ya, atau melakukan checklist gitu terhadap data yang sudah diisikan oleh operator sekolahnya. Jadi ini kenapa kami munculkan di sini, kami ingin menekankan bahwa kepala sekolah itu harus bertanggung jawab terhadap data yang ada di sekolahnya. Jadi bukan operator yang bertanggung jawab, tapi kepala sekolahnya. Memang operator itu diberikan apa namanya, diberikan kewenangan oleh kepala sekolah, didelegasikan untuk melakukan updating data. Tapi yang bertanggung jawab terhadap datanya adalah kepala sekolah. Kemudian setelah itu dari kepala sekolah melakukan checklist, kemudian ada pernyataan dari kepala sekolah bahwa datanya sudah benar, kepala sekolah bisa melakukan sinkronisasi. Nah, setelah datanya disinkron, kita bisa melakukan pengolahan yang tadi saya sampaikan, bisa di apa namanya, didistribusikan datanya, kemudian bisa dikeluarkan dalam bentuk agregat atau dalam bentuk apa namanya, dashboard di laman-laman apa namanya, di kementerian. Kemudian ini Bapak Ibu yang tadi sempat saya sampaikan bahwa ada anomali data terkait dengan data sarana dan prasarana di Dapodik. Jadi saya ambil salah satunya terkait dengan data bangunan. Ya. Jadi di Dapodik ini kita jumlah sekolahnya itu kan ada 200 ribuan ya, untuk yang jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, dan SLB. Kemudian kalau kita kemarin sudah ketambahan dari teman-teman PAUD, ada 200 ribu juga. Nah ini yang saya sampaikan adalah yang dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah dari data yang sudah masuk ke Dapodik, ada 75% atau 163.993 satuan pendidikan yang belum melakukan perubahan data bangunan. Kenapa saya belum saya bisa simpulkan dia belum melakukan perubahan data bangunan? Karena di Dapodik itu untuk pengisian data sarana-prasarana itu kan berjenjang ya. Ada dia mengisikan tanah gitu ya. Mengisikan tanahnya dia punya berapa meter gitu ya. Kemudian di atas tanah itu berdiri bangunan. Di dalam bangunan ada ruangan ya. Nah, jadi dulu waktu kita lakukan pembaruan di Dapodik, yang tadinya kita cuma mendata data ruangan gitu ya, kita coba shifting untuk apa namanya, untuk mendata dari tanah, dari prasarana itu, dari tanah, kemudian bangunan dan ruangannya, maka kita lakukan ada namanya script alter gitu ya, untuk memastikan datanya bisa apa namanya, ter migrasi dengan baik. Nah, dari script alter itu atau data migrasi itu memang kita buatkan defaultnya satu sekolah itu punya satu tanah dan satu bangunan. Dan ruangan yang sudah diindukkan kita indukkan di satu bangunan tersebut. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu kami harapannya sekolah melakukan updating ya. Tapi ternyata waktu kita lihat datanya
jumlah bangunannya yang masih berjumlah satu ini masih sangat banyak. Jadi bisa dibilang dari satu pendidikan ini belum melakukan pengupdatean terkait dengan data bangunannya. Nah ini yang perlu diperhatikan karena untuk melakukan perhitungan apa namanya kerusakan ya nantinya kita pasti butuh data bangunannya, kemudian ruangan di dalamnya. Nah kemudian nanti kaitannya dengan apa namanya terkait dengan konfirmasi gitu ya, terkait dengan PUPR-nya, penilaian PUPR-nya, nanti kami minta satuan pendidikan, kita minta untuk melakukan mapping gitu ya. Form penilaian itu dimappingkan dengan bangunan yang ada di dapodiknya. Ya, jadi katakanlah nanti ada di satu sekolah dia punya dua bangunan yang sudah dinilai yang mana gitu ya, kan kita tidak agak susah ya gitu, kalau kita langsung baca dari PDF, makanya kita minta dari sekolah itu untuk memappingkan bangunan A, kondisi kerusakannya sekian persen, kita minta konfirmasi apakah sudah sesuai dengan form PUPR-nya, nanti silakan di-uploadkan form PUPR-nya. Tapi ternyata kalau jumlah ruangannya dia tidak sesuai dengan yang ada di, jumlah bangunannya tidak sesuai dengan yang ada di kondisi detailnya, berarti sekolahnya diminta untuk melakukan updating dulu di dapodiknya. Nah, kalau kita lihat porsinya memang paling besar ada di SD karena populasi satuan pendidikan SD ini memang paling besar. Tapi kalau kita lihat dari sebaran jenjang yang lain, ya memang rata-rata 25-30% itu masih belum melakukan updating data bangunannya. Kemudian satu hal lagi Bapak Ibu yang kami temukan terkait dengan anomali data bangunan ya. Jadi kami temukan kemarin di dapodik ini ada satu bangunan di dalam bangunan itu ruangannya lebih dari 10. Nah, oke lah katakanlah dia lantai 2 gitu ya, lantai 2. Karena kalau lantai 2 dia ruang kelas biasanya kan kalau yang baru-baru itu kan di satu bangunan itu biasanya 3 ruang kelas ya. Jadi ini kemarin kami coba cek karena kalau dia lantai 2 ya berarti harusnya 6 ya. Lantai 3 pun terusnya juga 9. Jadi harusnya nggak sampai lebih dari 10 gitu ya. Tapi katakanlah memang ada kondisi yang dia lebih dari 10 ya, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau kita lihat datanya memang ada di situ dia satu bangunan dipakai lebih dari ada 10 lebih dari 10 ruang kelas di dalamnya. Nah, kemudian kita bandingkan juga data bangunan itu dengan peserta didik. Jadi kalau kita lihat satu bangunan di satu sekolah gitu ya, dia punya satu bangunan tapi peserta didiknya lebih dari 10. Nah, ini terdapat 2000 sekolah yang seperti itu. Ya. Apakah memang itu jumlah siswanya memang jumlah bangunannya memang satu terus dia di tingkat ke atas gitu ya ada 10 lantai mungkin. Tapi kayaknya kalau kondisi yang seperti itu sangat jarang ya. Jadi ini ada 2000 satuan pendidikan. Nah, ini mungkin kalau kita breakdown lebih dalam lagi gitu ya, katakanlah lebih dari 500 untuk satu bangunan itu juga menurut saya masih sangat banyak. Kemudian tadi terkait dengan data prasarananya. Nah, kemudian ini terkait dengan data sarananya yang terkait dengan komputer lah itu. Jadi kemarin kita sempat melakukan analisis ya. Jadi untuk persiapan asesmen nasional ke depan. Nah, dari persiapan asesmen ini kami coba klasifikasikan satuan pendidikan itu dalam beberapa kategori. Yang pertama kategori siap. Ya. Siap itu berarti macam-macam ya, kita bisa anggap bahwa dia harusnya sudah mampu ya untuk menyelenggarakan asesmen nasional secara mandiri. Kemudian potensial satu itu dia punya internet, punya listrik, tapi tidak punya komputer. Ya. Kemudian potensial dua berarti dia punya listrik, tapi tidak punya internet, kemudian tidak ada komputernya, atau komputernya kurang dari 15. Yang selanjutnya, dia kategori tidak siap. Kalau kategori
dan siap itu di dunia listrik, ya, kemudian apa namanya komputernya, kalau yang tidak siap kita ceknya dari tidak ada listriknya. Tapi ternyata waktu kita coba breakdownnya, Bapak Ibu, untuk yang siap A contohnya, siap A itu kemarin yang sekolah-sekolah yang melakukan UNBK, ya. Sekolah-sekolah yang melakukan UNBK kita coba cek dari 46.000 satuan pendidikan yang masuk ke siapa, berarti yang mereka kemarin melakukan pendidikan negeri, cuma ada 1.417 satuan pendidikan yang komputernya itu lebih dari 15. Sisanya dia kurang dari 15. Ya, berarti kalau kita lihat dari data ini, sebenarnya yang siapa ini masih kita pertanyakan ini, apakah dia bisa melakukan UNBK mandiri ke depannya atau tidak, atau asesmen nasional secara mandiri. Nah, ini ya nanti mungkin kami butuh bantuan dari Bapak-Ibu untuk memastikan bahwa tidak hanya data peserta didik maupun data PTK saja yang benar gitu ya di Dapodik, tapi kita minta juga kaitannya dengan data Satpras, kemudian data sarananya di dalamnya itu juga di untuk kebenarannya. Kemudian kita coba cek juga dari kelengkapannya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kami coba cek dari item-item yang tadi terdapat, contohnya ada prasarananya, contoh di satuan pendidikan itu kan harus ada, kalau standarnya ya, standarnya itu harus ada perpus, kemudian harus ada ruang kelas, ruang guru, ruang ibadah, toilet, dan tempat bermain atau olahraga. Ini kita ambil dari standar Satpras. Nah, ini untuk SD yang masih belum mengisi ya, kami sebutnya di sini masih belum mengisi karena kalau kita cek di dapodiknya memang dia untuk dihitung perpusnya memang tidak ada atau nol gitu. Nah, ini kita bilang dia tidak mengisi karena kita masih belum tahu, belum bisa memastikan bahwa sekolah itu memang dia tidak mengisi atau tidak punya. Ini dua pertanyaan yang berbeda. Cuma kita sudah siapkan sudah siapkan update-nya di dapodik. Jadi kita pengen tahu nih di sekolah itu punya ruangan ini atau tidak, punya perasaan ini atau tidak. Nah, jadi dari checklist itu nanti kita akan coba cross-check datanya. Jadi kalau perpus SD masih ada 33% yang belum punya, SMP 21%, SMA 12%, SMK 19%. Jadi ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa copy bahannya nanti dari teman-teman itu ya, terkait dengan fungsi. Kemudian kalau kaitannya dengan lab, kalau kita cek ya, berdasarkan dari data dalam pendidik ya, di SMA, kalau begitu di SMA ya, di SMA itu masih 50% dia belum punya lab biologi, lab fisika 54%, lab kimia 54%, lab komputer 30%, dan lab bahasa 74%. Padahal sebenarnya kalau kemarin melihat intervensi dari SMA itu cukup banyak juga terkait dengan kemudian ini kondisi bangunannya 2020 dan 2021. Jadi kita yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita di tahun 2020 dan 2021 kita sudah menyalurkan gitu ya untuk data fisik gitu ya. Jadi harusnya untuk kondisi kerusakannya ini harusnya relatif lebih berkurang dari tahun ke tahun. Jadi tadi Pak Fatur sudah sampaikan bahwa kita akan konsepnya adalah konsep ketuntasan, berarti harusnya jumlah satuan pendidikan yang ruangan kelasnya rusak itu nanti akan berkurang. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga di sini adalah terkait dengan nilai nanti, kami juga akan layering data dengan data bantuan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau dia sudah dapat data bantuan sejenis, itu nanti otomatis akan kita prioritaskan untuk sekolah-sekolah yang belum pernah dapat bantuan.
Kemudian untuk alur pengisiannya, Bapak Ibu, jadi tadi sempat saya sampaikan bahwa di dapodik ini ada perekaman datanya sekarang terkait dengan cara prasarana sudah lengkap ya, dan ada data tanah, kemudian ada data bangunan, data ruang. Jadi kalau ilustrasinya mungkin seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, sekolah tersebut dia punya tanah, kemudian di situ ada apa namanya bangunan, bangunan di dalam bangunan itu ada ruang kelas. Nah, nanti mungkin saya coba demokan apa namanya yang ada di satuan pendidikan ya, apa namanya kemarin kami sempat temukan. Ada satuan pendidikan dia mengisi ruang kelasnya itu nginduknya ke lapangan. Ya. Jadi sepertinya apa namanya konsep pengisian ini belum semua dari satuan pendidikan itu memahami itu ya. Jadi apa namanya masa iya ada ruangan di lapangan. Ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu waktu melakukan verifikasi terkait dengan apa namanya perkiraan BUMN-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pengecekan terkait dengan isian data di Oke. Kemudian untuk alur verifikasi sarprasnya Bapak Ibu, jadi ini kami buat ada dua pihak yang tiga pihak yang terlibat ya. Ada satuan pendidikan, kemudian dinas PUPR dan dinas pendidikan. Pertama kita akan tanya dulu nih ke sekolah, pertanyaannya untuk sekolah ya, apakah dia sudah dinilai oleh PUPR, sudah punya apa namanya cetakan penilaiannya atau belum? Kalau belum, ya berarti harus dinilai dulu ya. Nah, kalau sudah dinilai, baru dia dilakukan updating di dapodiknya. Kemudian setelah satuan pendidikan itu melakukan updating di dapodiknya berdasarkan apa namanya penilaian dari PUPR itu dapodik apa namanya satu pendidikan ini melakukan update gitu ya, melakukan update melakukan pengunggahan atau mengupload form penilaiannya yang sudah di apa namanya di scan gitu ya per bangunan ya, di uploadkan ke laman sp.datadik.kemdikbud.go.id atau manajemennya sekolah. Nah, setelah apa namanya dia ngunggah itu nanti kan kita tanyakan apakah data di dapodiknya dan apa namanya data di form penilaian itu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai ya nanti bisa dilanjutkan untuk proses unggah data. Ya. Kalau belum apa namanya perbaiki dulu dapodiknya. Nah, nanti setelah di satu pendidikan itu dia melakukan penyimpanan, dia simpan datanya, dia upload, nanti kita minta bantuan dari teman-teman di dinas ini untuk melakukan pengecekan terkait dengan data yang sudah di-update oleh sekolah dan sudah di-upload oleh sekolah tadi. Nah, kalau sudah sesuai ya berarti apa namanya sekolah itu sudah clear datanya. Kalau belum, dinas bisa meminta sekolah untuk melakukan pengupdatean datanya lagi. Nah, jadi sebagai catatan Bapak Ibu mungkin nanti yang akan kita apa namanya turunkan ke Krisna itu adalah data yang sudah diverifikasi oleh teman-teman di dinas. Jadi apa namanya kita pengennya data itu sudah tersaring dulu di PAN. Jadi nanti waktu kita melakukan penilaian teman-teman di direktorat maupun apa namanya teman-teman di dinas waktu melakukan pengusulan maupun melakukan penilaian ini sudah berdasarkan data yang memang sudah sesuai dengan kondisi realnya di lapangan. Jadi kalau mau mengusulkan ya nggak perlu nanti ngupload lagi, tapi sudah otomatis pakai yang sudah diupload oleh satu pendidikan. Makanya kita minta dari dinas itu ngecek uploadannya. Nah ini nanti apa namanya kalau form PUPR-nya mungkin teman-teman di dinas ini sudah familiar terkait dengan form ini, dan di sekolah juga kemarin waktu kita keluarkan update dapodik kita juga sertakan panduan pengisian dan form perhitungan di apa namanya di banding dengan update dapodiknya. Ya. Tapi yang harus diperhatikan bahwa penilaian ini harus disahkan oleh
Dinas Pendidikan dan Dinas PU. Jadi sesuai dengan aturan yang kemarin. Kemudian untuk verifikasi sarana prasarananya nanti dari sekolah login aja ke sp.dikbud.id. Kemudian nanti ada form apa namanya, ada menu sapas, lalu nanti ada form penilaian kerusakan di situ. Nah, nanti dari sekolah tinggal lakukan updating di situ, kemudian bisa lakukan upload dan submit. Nah, okay. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti untuk fungsi dinasnya nanti akan kami sampaikan mungkin di panduannya. Jadi Bapak Ibu di dinas nanti tinggal login aja di apa namanya, manajemen pendataan yang sudah biasa dioperasikan. Nanti ada menu baru di situ, ada menu verifikasi dan ada sub menu baru terkait dengan verifikasi terhadap prasarana. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek ke sana. Oke, kemudian terkait dengan progresnya ya, yang satuan pendidikan yang sudah melakukan updating ini, kemarin kami temukan baru 800 satuan pendidikan yang melakukan upload form kerusakan PUPR ini dari 200.000 sekolah, atau katakanlah kalau kita ambil targetnya gitu ya, mungkin 30.000-an sekolah yang nanti mungkin akan dapat bantuan DPH fisik ya, itu targetnya masih sangat jauh ya. Jadi ini mungkin nanti saya minta bantuan dari teman-teman di dinas untuk menyampaikan ke sekolahnya agar melakukan updating data sarana-prasarana maupun melakukan unggah form kerusakan yang sudah dinilai oleh BUP. Mungkin itu Mas Inu, materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita perbanyak diskusinya dengan teman-teman di dinas. Mungkin sudah banyak pertanyaan juga ya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Inu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nafis untuk paparannya. Sepertinya kalau kita melihat daftar pertanyaan cukup banyak Mas Nafis, Pak Fatur, teman-teman dari provinsi maupun kabupaten kota yang ingin bertanya, tapi tentu saja karena terbatasnya waktu gitu tidak mungkin semua kita jawab, tapi kami tim kami coba merangkum beberapa pertanyaan yang paling sering muncul gitu. Untuk sesi pertama, kami ada 3 penanya yang sudah disiapkan. Yang pertama dari Distrik Jatim. Dari Distrik Jatim nih pertanyaannya, yang pertama ini buat Mas Nafis nih. Mas Nafis, banyak permasalahan ketika dicek pada web NISN, NISN keterangannya tidak ditemukan. Nah, ini satu. Padahal siswanya aktif di Dapodik terdata NISN. Satu. Kemudian pada Dapodik lokal ada NISN-nya, tapi verval IPD masuk residu, apa yang harus dilakukan? Ini satu. Kedua. Kemudian untuk siswa rata-rata yang di SLB rata-rata usianya itu di atas usia maksimum gitu Mas Nafis. Mohon solusinya supaya tidak masuk di residu. Ini yang pertama dari Jawa Timur untuk Mas Nafis. Kemudian ini secara umum ini lebih kebijakan nih Pak Fatur. Pak Fatur ada pertanyaan Pak dari Bapak Fahrul Wiratmaja, karena tidak disebutkan dari daerah mana saya nggak tahu ya, dari provinsi atau kabupaten mana. Pertanyaannya sederhana, apakah data Dapodik harus sesuai dengan tingkat hasil dan analisa tingkat kerusakan yang dibuat oleh PUPR? Nah, ini Mas Nafis juga mungkin nanti bisa membantu menjawab. Kemudian, ini juga masih policy dari Pak Fahrul Wiratmaja. Intinya adalah ketika mereka daerah membuat analisa tingkat kerusakan melibatkan tim konsultan kajian teknis, apakah itu bisa jadi dasar untuk memasukkan data ke dalam Dapodik? Ini dari Pak Farul Wiratmaja. Kemudian satu lagi untuk sesi ini, ada dari Pak Irham Tapala. Sehubungan dengan kebijakan pusat, Dinas Pendidikan bermitra dengan PUPR untuk melakukan analisis tingkat kerusakan bangunan. Permasalahannya mungkin
banyak akan banyak ditemui ini untuk Pak Fatur lebih ke policy ya. Dinas Pendidikan tidak punya anggaran yang cukup untuk melakukan analisis dengan PUPR tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukannya. Nah, kemudian solusi dari Dinas Pendidikan harus seperti apa gitu, ketika Dinas Pendidikan mengajak PUPR bersama-sama untuk melakukan analisis tingkat kerusakan. Mungkin sementara itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Mungkin diawali Mas Nafis. Silakan Mas Nafis untuk yang Jawa Timur. Oke, terima kasih Mas Dino. Ini mau nanyanya soal NISN ya. Oke deh, mungkin saya coba jawab sebisa saya Mas Dino, karena terkait dengan NISN ini kewenangannya sebenarnya ada di teman-teman Puskatim. Ya. Cuma saya coba bisa coba jawab sesuai dengan kapasitasnya. Yang pertama terkait dengan permasalahan NISN, NISN-nya tidak ditemukan. Nah, ini nanti mungkin coba dipastikan dulu Pak, di Kapodiknya siswanya sudah sinkron atau belum. Kemudian langkah selanjutnya mungkin bisa dicek di verbal PD-nya. Coba cek di peserta didik tersebut, biasanya di bagian quality control datanya itu ada hal yang jendangnya masih merah gitu, misalnya bisa karena siswanya ganda atau ini tidak ditemukan, itu biasanya terjadi hal seperti itu, mungkin bisa dicek di verbal PD. Kemudian di lokal laboratorium ada NISN-nya, tapi di verbal PD masuk residu. Nah, ini balik lagi Pak, mungkin nanti coba dicek dulu quality control-nya, kenapa dia masuk residu. Jadi biasanya kalau masuk residu itu alasannya macam-macam ya, karena kemarin ini kan yang ditemukan, atau siswanya double, dan lain-lain. Kemudian kalau masalah usia, harusnya memang kalau di SLB itu usia itu tidak jadi tidak jadi validasi apa ya, mungkin nanti akan kami coba sampaikan ke teman-teman Puslatin terkait dengan usia rata-rata SLB gitu ya, untuk tidak dimasukkan validasi di VAPD-nya. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Mas Nafis. Saya persilahkan Pak Fatur. Terima kasih Mas Minu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ini Pak Parul dan Pak Ilham yang sudah bertanya. Jadi intinya memang kita sudah punya format penilaian kerusakan bangunan itu sudah dibakukan oleh pihak PUPR. Kami sudah menyampaikan format itu kepada Bapak Ibu sekalian, bahkan sekarang sudah dimasukkan dalam Dapodik, dan itu harus menggunakan itu bahwa siapa yang melaksanakan penilaian itu monggo saja, dilihat kondisi di daerah, asalkan yang melaksanakan penilaian itu orang-orang yang mengerti dan berlatar belakang teknik sipil atau bangunan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan saja. Dan satu lagi yang kami yang pertama adalah formatnya, yang kedua adalah pengesahannya oleh Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR. Silakan. Bahwa yang melaksanakan itu teman-teman konsultan monggo saja, tapi pengesahannya oleh Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Itu sebenarnya pertama formatnya harus sama, kedua pengesahannya. Kalau yang melaksanakan silakan disesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti itu. Ini juga menjawab pertanyaan Pak Irham tadi. Jadi tidak harus PUPR yang melaksanakan. Dinas Pendidikan merasakan tidak ada masalah begitu. Tapi nanti pengesahannya oleh PUPR ini yang perlu dilakukan kerjasama, karena memang di kebijakan di kementerian di pusat bahwa salah satu yang diberi tugas oleh presiden untuk mengawal kebijakan bangunan adalah kementerian PUPR, sehingga kami diminta oleh pimpinan bahwa kita harus bekerjasama dengan dinas PUPR untuk meyakinkan bahwa kondisi-kondisi bangunan dan
penilaiannya sesuai dengan kaedah-kaedah teknik sipil seperti itu. Itu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan saja yang menganalisis siapa asal formatnya harus sama dengan format yang ada dari Dinas PUPR. Untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa kan sama. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa kami kan menghimpun, tadi Mas Nafis bilang ada sekitar 200.000 lebih ya sekolah. Kami menghimpun sebanyak itu Bapak Ibu sekalian. Kalau formatnya berbeda-beda nanti akan susah juga bahwa kami membacanya. Sehingga formatnya harus disesuaikan dengan format yang sudah kami berikan, yang sudah dibakukan oleh Kementerian PUPR. Kemudian pengesahan juga sama seperti itu. Kalau yang dulu pada tahun 2021 kemarin, yang perencanaan 2021, Bapak dan Ibu sekalian memasukkan format PUPR-nya dalam aplikasi Krisna. Jadi begitu. Jadi pada saat mengusulkan baru memasukkan aplikasi format PUPR-nya di aplikasi Krisna. Yang sekarang kami ingin dari awal Bapak Ibu sekalian memasukkannya dalam Dapodik supaya kami bisa menganalisis di awal begitu. Itu yang berbeda dengan tahun kemarin. Jadi di Krisna nanti tidak akan ada lagi fasilitas untuk mengupload format PUPR itu. Jadi format PUPR itu kita upload di Dapodik sesuai dengan tadi dipaparkan oleh Pak Nafis, gambarnya seperti itu supaya kita bisa menganalisis di awal, bisa mewujudkan keinginan kita untuk melaksanakan DAK fisik ini dengan konsep ketuntasan. Nah, ini yang pertanyaan Pak Irhan tadi. Ini kami juga berharap bahwa ini menjadi mekanisme rutin kita gitu. Jadi tidak hanya karena ada DAK fisik, ini menjadi mekanisme rutin kita untuk memperbaiki data sarana-prasarana di Dapodik seperti itu. Jadi nggak ada DAK, Bapak Ibu kalian harus melaksanakan ini supaya dia dimasukkan dalam penganggaran rutinnya dinas atau mau dinas PUPR atau dinas pendidikan monggo-monggo saja. Tapi ini yang kami berharap ini bisa menjadi semacam mekanisme rutin dalam peningkatan kualitas data sarana prasarana untuk Dapodik supaya nanti kita punya gambaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan, hingga pada saat kami mengambil kebijakan, merencanakan sesuatu, data kami memang benar-benar sesuai dengan kondisi. Karena kita nggak tahu Bapak-Ibu sekalian, apakah nanti tahun depan ada lagi tahun 2022, bagaimana kebijakan diakannya 2023 seperti apa, itu kita sama sekali tidak tahu, sangat tergantung pada kondisi kebijakan dan penganggaran dari keuangan dari pemerintah. Gitu. Itu. Nah, tapi ini kita jadikan semacam mekanisme yang bisa kita rutinkan supaya data-data kita sesuai. Dan tadi digambarkan oleh Pak Nafis tadi, masih banyak data sarpasnya itu masih sangat membutuhkan penguatan, membutuhkan kelengkapan dari Bapak Ibu sekalian, karena masih sangat kurang itu kualitas data-data sarpasnya. Contoh tadi analisis TIK. TIK itu saja masih banyak banget yang belum siap ternyata. Kemudian tadi ada yang format PUPR yang sudah sekian ini, baru 800 dari 200 ribuan sekolah. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian tidak memasukkan ini dalam data Dapodik, nanti ya akan terkendala pada saat kita menilai. Karena nanti tidak akan ada lagi, kalau tahun kemarin masih kita membuat fasilitasnya itu di Krisna DAK. Nah, sekarang ini enggak. Format PUPR itu kita masukkan dalam Dapodik, bukan di Krisna DAK. Jadi tidak akan ada fasilitas mengupload format PUPR dalam Krisna DAK nanti. Itu ya Pak Inu ya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Fatur. Mungkin sekaligus tadi Pak Fatur menyampaikan kebijakan, banyak sekali pertanyaan Pak Fatur terkait dengan tenggat 31 Maret. Nah, ini banyak sekali apa pertanyaannya dari beberapa daerah. Beberapa daerah menanyakan apakah 31 Maret itu memang Dapodik ditutup untuk cut off penggunaan data DAK, pengusulan DAK 2022 atau bagaimana? Mohon arahannya Bapak. Ya Bapak Ibu sekalian, memang surat kita mengatakan cut off Dapodik itu 31 Maret 2021 untuk penilaian kita.
kita untuk perencanaan kita di DAK 2022. Artinya bahwa data yang 31 Maret ini kita ambil sebagai basis perencanaan kita di 2022. Bapak Ibu sekalian, kenapa kami ambil tanggal 31 Maret? Karena setelah itu kami akan memformulasikan kebijakan kita gitu. Jadi kami akan mengambil data 31 Maret itu untuk kami sampaikan, kami diskusikan dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, begini loh kondisi kita. Jadi kami harus ada satu titik cut off yang harus kita buat. Kami memformulasikan kebijakan gitu. Jadi enggak bisa Bapak Ibu sekalian kita sambil jalan gitu. Kita kan harus ada formulasi kebijakan, oh begini nih kondisi kita. Jadi misalnya contohnya, ternyata dalam di data dapodik 31 Maret itu ternyata kebutuhan ruang kelasnya sudah tidak ada. Kami akan memutuskan bahwa tidak akan kita buka menu penambahan ruang kelas baru. Itu gambarannya Bapak Ibu sekalian, pengaruhnya ke situ. Karena kami mempromosikan kebijakan berdasarkan data. Nah, data itu yang kita akan ambil dari 31 Maret itu. Dan itu yang kita akan pegang pada saat kami akan menilai nanti usulan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Tapi bukan berarti data dapodiknya tidak bisa diupdate lagi. Setelah itu silakan diupdate. Tapi kami mengambil data 31 Maret itu sebagai bahan kami mempromosikan kebijakan. Dan kami menilai usulan Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu silakan tapi tidak akan kami jadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan di AK 2022. Itu mungkin ya Pak Inu ya sebagai gambaran Bapak. Mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ini Pak proses yang sangat panjang dan kita kan tahu kita di Indonesia begitu banyak, ada 200.000 lebih satuan pendidikan. Dan 514 lebih kabupaten, 34 provinsi, dan datanya itu bahkan jutaan. Kami, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DAK Pendidikan salah satu yang format ataupun jumlah usulnya sangat luar biasa. Jadi kami membutuhkan waktu untuk memformulasikan. Jadi mohon dimengerti seperti itu, kondisinya tidak yang langsung bisa kita ambil karena kita formulasikan dan ini memakan waktu dan kami harus menginformasikannya kepada pihak-pihak yang lain, contoh Bappenas dan Kementerian Keuangan yang salah satu yang membuat kebijakan DAK fisik ini sendiri. Jadi kalau tidak ada datanya, tidak ada gambaran data, kami juga akan kesulitan. Bagaimana ini DAK 2022 ini seperti apa? Apakah masih kita buka menu ini? Apakah masih bisa kita ini kan? Nah, itu pun belum saat ini masih sedang digarap oleh Bappenas. Bagaimana kebijakan di AK 2022 seperti apa? Gitu. Nah, kita nggak tahu seperti apa. Apakah sama dengan 2021 yang semua daerah eligible untuk mengusulkan? Kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti Bappenas mengatakan hanya daerah-daerah tertentu yang bisa diusulkan. Bisa saja seperti itu. Karena tadi Bapak-Ibu sekalian, DAK itu stimulan. Jadi, kebijakannya diambil oleh pihak Bappenas untuk merumuskan formulanya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu sekalian penting sekali 31 Maret ini karena tadi kami harus menjelaskan kepada stakeholder kita yang lain seperti ini datanya dan bagaimana kebijakan dengan data seperti itu. Itu ya, Mas Inu, makasih. Baik, terima kasih Pak Fatur. Ternyata masih banyak lagi pertanyaan yang berdatangan. Baik, kali ini datang dari bidang SMP Dinas Dikpora Bantul. Pertanyaan ini untuk Mas Nafis nih. Mas Nafis dari Bantul bertanya, ketika sekolah sudah melakukan sinkronisasi data dapodik terkait pengusulan perbaikan sarana prasarana, kemudian dinas melakukan rekap secara kolektif atas dasar dapodik, kemudian apakah kementerian tidak melakukan verifikasi ke lapangan sebab dari pihak sekolah dalam memberikan penilaian kerusakan belum tentu bisa proporsional. Mungkin ini satu, apakah dari kementerian tidak melakukan verifikasi. Kemudian berikutnya dari Bapak Ahmad Junaidi, bagaimana cara mengupdate data bangunan karena struktur database di dapodik berubah dari versi sebelumnya. Ini dua. Kemudian dari Pak Rawianto Tangahu,
intinya adalah untuk Dapodik saat ini Dinas Pendidikan Provinsi tidak memiliki data Sarpras sesuai dengan Dapodik karena Dinas Pendidikan Provinsi tidak memiliki akses untuk melihat sampai dengan tingkat kerusakan. Ini dari Pak Rawianto Tangahu, mohon tanggapannya. Kemudian dan ada lagi dari Pak Hasrul B. Bagaimana mekanisme penghapusan sarana yang sebelumnya sudah terinput di Dapodik, yang sebenarnya sarananya tidak ada, misalnya ruang kelas yang disekat menjadi dua, salah satunya dimanfaatkan sebagai ruang perpustakaan atau kantor, sehingga pada data Dapodik terinput dua ruang yang seharusnya hanya satu ruang. Ya, ini dari Pak Hasrul. Kemudian ada lagi dari sudah, sementara cukup itu dulu untuk Mas Nafis. Silakan Mas Nafis ditanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Mas Nafis. Oke, cek-cek. Sudah masuk ya suaranya. Ya, jelas Mas. Mungkin yang pertama Pak terkait dengan apakah di tim pusat ini tidak melakukan verifikasi dan validasi ya terkait dengan isian sarana prasarana sekolah. Oke, yang pertama ini mungkin yang kami kembalikan ke teman-teman di dinas pertanyaannya ya. Tapi saya coba jawab ya Mas ya. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah yang akan kami sampaikan ke teman-teman di dinas pertanyaannya, kan kita sekarang di Dapodik itu, kita mengelola sekolah ada 400 ribu satuan pendidikan. Benar gitu ya, untuk memastikan inputannya benar seperti apa. 400 ribu loh yang kita punya. 400 ribu sekolah. Ya, sebenarnya cara paling paling efektif adalah kita bekerja sama dengan teman-teman di dinas pendidikan kabupaten kota maupun provinsi. Nah kalau dari pusat yang turun, nah, itu bisa dibilang mustahil kita bisa menyelesaikan itu dalam satu tahun untuk 400 sekolah. Nah kalau kaitannya dengan yang bantuan, untuk filter pertama itu kita akan ambil dari Dapodik dulu. Jadi kalau dia memang di situ bilangnya dia punya, nanti akan kita ambil detiknya, ini kita kelompokkan sekolah yang memang dia membutuhkan bantuan. Dari yang sudah kita kurasi itu yang baru kita lakukan verifikasi dan validasi. Dan itu pun bisa juga nanti melibatkan teman-teman di dinas untuk melakukan verifikasinya ke lapangan. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, nggak mungkin kita untuk turun ke semua sekolah untuk memastikan datanya benar ya. Paling untuk kontaknya kita lakukan uji petik lah. Uji petik berapa persen sekolah yang akan uji petik. Sorry tadi Mas Inuk kayak paparannya nggak muncul ya. Share screen-nya. Ya, share screen-nya nggak muncul Mas Nafis. Oke. Kemudian saya mungkin jawab terkait dengan ini Mas, hak aksesnya ya. Di kawasan maupun provinsi. Belum bisa melihat sampai kondisi kerusakan. Ya. Nah, kalau kita lihat di aplikasinya, teman-teman itu kan bisa lihat sampai ke ke satuan pendidikan. Mungkin nanti kalau udah bisa share, saya coba share. Jadi kalau kemarin mungkin rekap-rekap yang kami tampilkan di manajemen itu masih kurang ya, kadang-kadang masih kurang. Kalau yang masih kurang itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa usulkan kira-kira apa sih yang kita bisa tambahkan di situ. Walaupun sebenarnya kemarin kita sudah berikan akses ke teman-teman LPMP, jadi kami harapannya teman-teman di dinas ini bisa berkoordinasi dengan LPMP juga terkait dengan pendataan ini. Jadi LPMP ini adalah jangan tangan dari kami, dari Sekjen. Kita sudah berikan tools-nya, ya. Kita sudah
fasilitasi teman-teman dari LPMP. Jadi kenalah teman-teman di dinas ini butuh data gitu yang lebih detail dari yang di manajemen, teman-teman bisa kontak LPMP-nya. Ya. Kemudian tadi sempat ada pertanyaan terkait dengan bagaimana cara menghitung kerusakannya karena sekarang database sudah berubah. Nah, sebenarnya di sekolah ini sudah ada panduannya, Bapak Ibu ya. Waktu awal kita rilis aplikasi yang patch baru, pasti kita rilis juga panduannya. Bisa juga di-download di aplikasi Dapodiknya. Ya, di aplikasi Dapodik yang diinstal sekolah itu ada pusat unduhan. Pusat unduhan ini dia bisa download berbagai macam referensi ya. Ada aturan, kemudian ada panduan-panduan, kemudian form kerusakan DOPR itu bisa di-download di situ juga. Nah, jadi kalau tadi ditanya gimana cara update-nya, nanti bisa dibuka di panduannya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita buka di aplikasi Dapodiknya, kami sudah coba semaksimal mungkin kita buat se-intuitif mungkin ya, agar satuan pendidikan tidak terlalu bingung waktu dia mau update gitu. Cukup diupdatekan saja kolom-kolomnya di situ apa sih, dan sebenarnya kalau sekolahnya sudah dinilai sama PUPR untuk formnya itu sebenarnya tinggal copy aja sebenarnya. Cuma nanti mungkin yang agak tricky itu di Dapodik itu untuk komponen kerusakan ada yang masuk ke ruang. Ya, jadi kita selain mendata bangunan kita juga mendata ruang. Nah, untuk beberapa komponen kerusakan seperti dinding, kemudian lantai, plafon, ya, plafon itu masuknya ke komponen yang di ruang. Ya, mungkin ada sedikit perhitungan yang kita coba modif gitu ya, agar bisa sesuai dengan yang di PUPR. Nah, nanti mungkin Mas Inu kalau ini sudah bisa share screen, saya mau share screen nanti masih muter-muter ya. Jadi saya mau tampilin yang menunya di sekolah, kemudian teman-teman di dinas itu bisa apa sih sekarang gitu. Baik, sambil menunggu Mas Nafis, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Pak Fatur, Bapak. Ini banyak daerah yang bertanya terkait dengan syarat yang sekolah-sekolah yang layak diusulkan di data fisik untuk tahun 2022. Apakah sudah ada kebijakannya atau bagaimana? Silakan Pak Fatur. Ya, terima kasih Pak In. Jadi kita punya namanya persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum salah satu untuk yang sekolah-sekolah yang layak mendapatkan DAK nanti adalah persyaratan umum yang pasti adalah NPSN. Pasti itu yang tidak ada NPSN-nya kita tidak masukkan sebagai penerima. Kemudian yang selanjutnya adalah penerima BOS. Asumsi kita penerima BOS itu adalah sudah manajemennya sudah ada dan segala macam itu. Kemudian juga mengisi Dapodik 3 tahun terakhir. Data sekolah yang mengisi Dapodik 3 tahun terakhir itu yang menjadi persyaratan umum. Persyaratan khusus ada lagi nanti tadi yang data-data detail kasus. Nantinya kita berencana Bapak Ibu sekalian tapi nanti saja mungkin sebelum karena belum diputuskan oleh Bappenas kebijakannya. Kami berpikir bahwa nanti kita Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya dari Dapodik ini nanti kita akan saring, nanti kita akan tampilkan di Krisna Diaka itu by school. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat sekolah itu, sekolah A misalnya kebutuhannya apa saja. Nah, itu yang nanti tugas Bapak Ibu sekalian meranking memprioritaskan sekolah-sekolah mana yang akan dimasukkan dalam usulan DAK 2022 nanti. Seperti itu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak lagi by rencana kami seperti itu, nanti kami belum memutuskan, belum diskusi secara intens karena kebijakan
DAK 2022 belum disosialisasikan oleh teman-teman Bappenas. Tapi gambarannya bahwa pertama adalah yang pasti harus NPSN, kemudian penerima BOS, dan ketiga adalah dia mengisi data Dapodik 3 tahun terakhir. Jadi itu. Dan kalau tidak persyaratan itu tidak ini baru setelah itu kita masukkan ke dalam persyaratan khusus yang terkait dengan data-data kondisinya, ya, kondisi sahabatnya seperti apa. Jadi nggak mungkin kita akan berikan dia itu uang kelas baru kalau ternyata di dalam data dapodiknya tidak membutuhkan uang kelas baru, atau tidak mungkin kita akan kita tidak mungkin akan okekan usulan untuk rehabilitasi ruang kelas kalau ternyata dalam data kita itu tidak ada ruang kelas yang rusak. Itu data persyaratan teknisnya. Atau tidak mungkin kita berikan perpustakaan kalau ternyata dia sudah punya perpustakaan. Atau dulu ada buku, ya, sekarang udah enggak ada lagi. Dulu ada buku. Jadi kita tidak mungkin kita okekan pengadaan buku kalau dia tidak punya perpustakaan dan sebagainya. Kalau lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya data dapodik ini penting sekali, karena itu salah satu kalau bahasa saya itu kita akan referensinya itu, gitu. Kalau kita mau bikin dia bikin kebijakan A, kalau referensinya nggak mengatakan B, ya kita tidak jadi. Itulah pentingnya dapodik, karena kita menjadi referensi kita, bahan dasar kita dalam pengambilan kebijakan. Ini tuh ya Pak Inu, ya. Baik, tampaknya Mas Nafis sudah terhubung kembali. Mas Nafis? Ya, sorry Mas Inu, tadi ya, silakan. Apa namanya, komputernya. Tadi sampai mana ya, tadi putusnya? Yang penilaian bangunan, Mas. Oke, penilaian bangunan ya. Jadi, saya izin share screen, Mas Inu ya. Ya, silakan. Oke, untuk penilaian bangunan, sebenarnya kan kalau kita lihat sebelumnya di dapodik, Bapak Ibu, apa namanya, dapodik itu kita mendata tanah, kemudian bangunan dan ruang. Nah, untuk data tanah, apa namanya, ini tanahnya yang ada di sekolah itu berapa meter persegi, ya. Nanti silakan dibuktikan. Kemudian apa namanya, untuk bangunannya, dia berdiri, nanti diklik dulu tanahnya, lalu ditambahkan bangunan yang berdiri di tanah itu mana aja. Nah, kemudian yang perlu dilakukan oleh sekolah untuk mengisikan kondisi kerusakannya adalah ada di sini. Jadi ada namanya input kondisi, ya, ada kondisi kerusakan di semester ini, ya. Nah, ini sudah coba kita samakan dengan form yang ada dari PUPR, gitu ya. Jadi apa namanya, pondasi sekolah tinggal milih aja. Kalau dia sudah dinilai sama PUPR, harusnya tinggal di copy saja, ya, copy dari hasil penilaiannya. Jadi nanti apa namanya, berapa persen gitu ya, nanti tinggal di untuk cara menilainya nanti kami coba apa namanya, share video deh nanti ke teman-teman di panitia, sekalian nanti bisa share ke teman-teman untuk pengumuman lebih spesifik terkait dengan cara perasaannya. Nanti setelah dia update kerusakan bangunan, baru masuk ke ruangnya. Nah, di ruang ini juga komponennya yang ada di ruangan tersebut ada dinding, kaca, desain dan pintu, gitu ya, plafon, lantai, utilitas dan lain-lain. Ini kita sudah coba samakan dengan form PUPR. Untuk form PUPR-nya ini contoh, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau sekolahnya bingung form PUPR yang mana sih, ini sebenarnya sudah bisa klik di sini untuk bentuknya, ya. Kemudian nanti hasilnya di dapodik yang perlu dikonfirmasi oleh sekolah adalah bentuknya seperti ini. Jadi ini contoh login sekolah, ya. Contoh login sekolah. Jadi kalau yang kita nilai itu kan sebenarnya yang rusak, ya, Bapak Ibu, ya. Tapi nanti sebenarnya dari sekolah bisa tahu kondisi datanya dari sini sih sebenarnya. Jadi dia menginputkan ada 10 bangunan, tapi waktu kita cek itu ternyata ada satu bangunan ini yang
tidak ada ruang yang menghidup di dalamnya. Jadi waktu kita mau hitung kondisi kerusakannya tidak muncul karena tadinya ada nggak ada kondisi kerusakan. Kemudian kalau yang lain ini kebetulan kondisinya baik semua. Contoh lagi ini yang ini hasil yang di dinas ya. Jadi kalau teman-teman dari dinas login ke manajemennya, nanti Bapak Ibu bisa buka menu manajemen, kemudian verifikasi dan klik kondisi bangunan. Nah, mungkin di sini fungsi verifikasinya kami masih belum sangat belum rumit ya. Jadi nanti rencana sih kita akan buat lebih lebih kompleks ya untuk verifikasinya. Jadi tidak hanya ngecek dari kondisi ruangnya saja dan uploadan berkasnya, tapi kita juga ngecek dari ke normalan datanya. Jadi datanya wajar nggak sih? Ada satu gedung dia jumlah ruangnya sampai 19. Nanti dari teman-teman di dinas nanti bisa ngecek sampai ke sananya. Lalu kalau kita lihat ini ada kondisi sekolah A ya. Sekolah ini contoh yang Bekasi 4. SMKN 11 Bekasi waktu dicek ada ruang kelas yang rusak berat ya. Kalau dilihat dari kondisinya sampai 109%, jadi pasti bisa saya pastikan pasti input datanya tidak benar di dapodiknya. Karena kalau kita dia kerusakannya 30% dari dari struktur bangunan, itu otomatis di dapodiknya kita udah tagging dia rusak berat dan tidak perlu misi sampai ke dalam lagi. Jadi kalau dia di sini sampai 109% perlu disampaikan ke sekolahnya lagi. Sesuaikan. Nah, kalau dia sudah sesuai dengan berkas penilaiannya, baru nanti Bapak Ibu silakan klik sesuai dan simpan. Tapi Bapak Ibu perlu lihat berkas yang diupload sama si sekolah ya, karena tidak semua sekolah dia nguploadnya benar. Ya, ini saya juga bingung nih kalau kita udah sampaikan bahwa yang kita minta adalah form penilaian dari PUPR, tapi ternyata ada sekolah yang uploadnya seperti ini. Jadi dia yang diupload itu kondisinya ya kondisi. Jadi foto-foto aja, foto-foto yang ada di sekolahnya diupload, tapi tidak menyebutkan bahwa ini sudah dinilai oleh PUPR dan kondisinya. Jadi ini nanti tempat kontrolnya teman-teman di dinas untuk melakukan pengecekan terkait dengan data-data yang sudah diberikan oleh. Mungkin itu sih, Mas Kino. Baik, terima kasih Mas Nafis. Tadi yang di-underline adalah salah satunya form penilaian yang sudah ditandatangani oleh Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan itu di-upload ya Mas, di dapodik, selain juga di-entry. Nah, ini artinya ketika sekolah mengupdate tapi tidak dilengkapi dengan form dari PUPR, itu dianggap tidak belum mengupdate gitu ya Mas ya. Ya, mungkin ini Mas, kalau dia belum update, kemudian dinasnya belum verifikasi, ya itu nanti kemungkinan besar dia tidak akan muncul di long list yang akan keluar di Krisna. Jadi untuk beberapa menu dia nggak akan dapat untuk tidak akan bisa diusulkan untuk sekolah tersebut. Jadi kita coba berpegang teguh sama aturan kita ya, harus pakai form PUPR ya, kita minta sekalian di-update dulu. Dan mungkin dari dinas bisa ngecek dulu nih sebelum usulannya masuk kita. Jangan sampai nanti usulannya udah masuk, dari dinasnya katakanlah udah mengokekan, tapi ternyata belum dicek nih sama dinas, cuma di-okein doang gitu ya. Waktu kita cek ulang di pusat, kita tolak kan malah sayang lah waktunya ya. Dan sayang slotnya juga untuk harusnya bisa dipakai untuk sekolah lain. Mungkin itu sih Mas Ibu. Baik, jadi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, peran Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota akan semakin penting. Kenapa? Karena pengecekan apa yang di-input oleh sekolah-sekolah di daerah itu juga menjadi penting. Jadi walaupun Bapak Ibu oke, tapi ketika masuk di kita, di teman-teman Dapodik, di teman-teman Direktorat, ternyata tidak ada form PUPR-nya, belum diisi, walaupun statusnya sudah oke, ya sangat mungkin itu akan di-drop dari usulan DAK.
ada satu pertanyaan global nih, banyak sekali yang bertanya nih, untuk Pak Fatur, kebijakan, lebih ke arah kebijakan. Ini pertanyaannya, apakah yang dinilai atau diupdate di Dapodik hanya sekolah-sekolah yang akan diusulkan untuk DAK Fisik 2022 saja? Atau bagaimana nih Pak Fatur? Silakan Pak. Bu, ya nggak begitu. Kan saya bilang tadi kalau bisa nih mekanisme ini adalah kita rutinkan. Jadi penting sekali Bapak-Ibu sekalian, karena tadi saya sampaikan kenapa, karena tanggal 31 kami ingin melihat seperti apa sih kondisi dapodiknya, kondisi sarkas di dapodik seperti, sehingga itu menjadi masukan kita untuk kebijakan. Semua Pak, semua Bapak-Ibu sekalian, semua sekolah aku diupdate datanya, kalau perlu tadi penilaian dengan POPR itu untuk semua sekolah gitu. Jadi itu kita lakukan supaya saya sampaikan, karena kami ingin melihat lagi nih data-data sarkas di dapodik by 31 Maret seperti apa gitu. Itu yang akan memberikan informasi kepada kami, oh seperti ini, ternyata itu tadi begini, ternyata kita harus konsentrasi di AK 2022 itu kita kasih portion yang banyak untuk rehab, misalnya rehab ruang kelas, karena ternyata 50% kondisi ruang kelas di data kita itu rusak begitu. Itu kan itu karena semua datanya. Kalau hanya data-data itu nanti kita misleading data kita. Jadi ternyata kita nggak butuh cuman 2% data kita kerusakan untuk ruang kelas. Jadi kita nggak butuh, belum prioritas untuk memberikan portion yang banyak untuk rehab ruang kelas. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jawabannya adalah semua sekolah dan semua data sarkas harus dimasukkan agar kami bisa mendapatkan informasi yang komprehensif terhadap kondisi sarana prasarana di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena tadi apa ini bukan salah satunya memang untuk kepentingan DAK 2022. Tapi kan kami juga punya, tadi saya sampaikan di paparan saya, kami juga punya channel-channel yang lain dalam menyelesaikan sarana prasarana pendidikan ini. Saat ini memang tahun ini kita memang tidak ada sama sekali dengan APBN, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau ternyata kondisi datanya seperti itu, kami bisa mengusulkan juga kepada pimpinan bahwa oke, kita kondisi seperti ini, lewat DAK nggak akan selesai. Kalau kita cuma lewatnya DAK, kita akan butuh waktu 50 tahun. Nah, berarti kita buka lagi channel yang lain, channel PUPR, channel APBN, kita bisa buka lagi. Nah, itu pentingnya Bapak-Ibu sekalian, data-data itu untuk kami mendapatkan informasi kebijakan apa yang harus kita rumuskan. Gitu. Kalau kita hanya untuk yang diusulkan di 2022, ya nanti kan misleading lagi data itu, informasi itu. Oh, ternyata ya sudah, kita bisa selesaikan dengan DAK saja. Jadi kita tidak perlu ada kita buka channel untuk penyelesaian prasarana lewat PUPR atau lewat APBN. Kan itu Bapak-Ibu sekalian, mohon konsep itu dipahami bahwa data ini menjadi sumber kita untuk mengambil kebijakan. Jadi ya harus semuanya harus komprehensif. Jangan hanya mengusulkan, karena ini memang kebetulan ini kita ini dalam rangka pengusulan DAK 2022. Tapi artinya bahwa ini data ini harus kita penginputannya kita lakukan secara komprehensif supaya bisa kita utuhlah gambarannya terhadap kondisi sarkas di lapangan. Ini itu ya Bapak-Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Fatur. Kita masih ada satu sesi lagi. Karena ternyata banyak sekali Bapak dan Ibu dari Provinsi dan Kabupaten Kota yang bertanya. Banyak yang teknis ke Mas Nafis. Yang pertama dari Pak Ibu ya, Sirotu Rohmi Romi. Mohon dicek mengapa ketika isian di data ruang sudah diisi, kemudian ketika mengisi data kerusakan atap pada menu bangunan, maka isian kerusakan di menu ruang hilang semua. Nah, ini kasus mungkin Mas Nafis ya. Nah, kemudian dari Pak Hairul Anwar, ini juga mungkin terkait aplikasi, Mas Nafis. Sering terjadi pada saat penuangan tingkat kerusakan sesuai aplikasi POPR, jika lebih dari 65%, di aplikasi Dapodiknya menjadi invalid. Sementara satuan pendidikan masih memakai ruang kelas tersebut, mohon pencerahannya. Mungkin dua itu dulu, Mas Nafis. Oke, iya Pak.
Nah, ini saya coba coba tanggapi dulu yang tadi ya, yang lebih dari 65%. Jadi kalau ada bangunan rusaknya lebih dari 65%, kira-kira masih bisa ditempatkan nggak? Itu dulu pertanyaannya. Kan mungkin tidak ya. Jadi harusnya kalau yang udah dari 65% malah nanti akan membahayakan siswanya. Nah, ya mungkin itu kemarin pertimbangan dari tim kami untuk memberikan validasi itu. Tapi memang kondisi di lapangan ya kita nggak tahu ya itu memang dipakai untuk pembelajaran atau tidak, atau cuma rombelnya aja yang numpang di sana. Ya mungkin nanti akan kami coba review Pak seberapa banyak yang terkena terkena kondisi tersebut ya. Karena itu nanti menghalangi setoran terkirim, ya itu nanti akan kami coba update ya. Nanti mungkin validasinya kami turunkan dari invalid jadi warning. Kalau warning kan sekolah nanti bisa dilihat. Ya. Sorry, tadi yang pertama tentang bugs di aplikasi ya kayaknya. Iya, di aplikasi. Ketika data ruang diisi, kemudian atapnya diisi, kondisi ruangannya hilang. Okay. Kalau urutannya ya Bapak-Ibu ya, kalau urutan pengisian datanya, silakan diisi data bangunannya dulu. Ya, diisi kerusakan data bangunannya dulu. Nah, setelah diisi dari kerusakan data bangunan, di aplikasi kita sudah coba sesuaikan dengan formnya PUPR. Kalau dia di fondasi katanya, fondasi itu sudah rusak berat. Rusak berat itu otomatis, karena dia rusaknya rusak struktur, otomatis dari formnya akan kita arahkan, oh ini sudah rusak berat nih, jadi sekolah nggak perlu ngisi kerusakan di sampai tingkat ke sekolahnya, tingkat ruangnya, karena kalau kemarin keterangan dari PUPR ya ini pasti akan rehab total nih, karena rusaknya di bagian struktur. Untuk yang lain, katakanlah dia masih fondasinya tidak rusak, kemudian kolom baloknya tidak rusak, tapi atapnya rusak 30%. Itu nanti kan dia masih bisa melihat kondisi-kondisi yang lain. Ya. Jadi untuk bobot-bobotnya kita juga sudah samakan dengan form yang di PUPR. Kalau rusak atap itu berapa persen, kalau ya, dinding itu berapa persen, dan seterusnya. Jadi coba urutannya mungkin diubah ya, jadi di-update dulu bangunannya, baru di-update ke ruangan yang dalamnya. Jadi jangan setelah dia update ruang, terus di-update lagi bangunan. Kalau di-update bangunannya lagi ya, karena perhitungannya akan berubah, silakan di-update lagi ruangannya. Oke, itu sih Mas. Baik, terima kasih Mas Nafis. Mungkin pasti masih banyak sekali gitu ya yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Nah, ada satu pertanyaan nih Mas Nafis dari saya sih sebenarnya. Ini pasti Bapak dan Ibu di provinsi dan kabupaten kota pasti akan bertanya setelah acara ini, kami bisa nanya kemana ya kalau kebingungan. Nah, apakah dari tim Dapodik sudah menyiapkan semacam call center atau siapa yang bisa dihubungi gitu? Okay. Pertanyaan banyak sekali nih. Okay. Ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan yang menutup pertanyaan yang lain, Mas. Oke, okay. Kalau nomor yang bisa dihubungi, sebenarnya kami sedang siapkan, Mas. Kita mau bikin call center dari Telegram. Di kita sudah buat channel di Telegram untuk penyebaran informasinya. Kemudian untuk helpdesk-nya sedang kita siapkan juga sebenarnya. Tapi kadang-kadang ini pertanyaan mendesak gitu ya. Nanti mungkin Bapak-Ibu nanti bisa kontak ke nomor siapa ya. Saya mau bilang kontak ke saya, tapi gitu deh. Jadi mungkin nanti bisa dikontak ke nomor saya, tapi pastikan di WhatsApp dulu ya. Jadi kalau konsultasinya bisa lewat WhatsApp aja. Karena tempat telepon saya buat ini malah tidak keangkat nanti. Jadi kalau WhatsApp mungkin di siang hari saya nggak bisa jawab, malam atau besok paginya seperti itu. Mungkin bisa di share Mas Nafis nomornya. Oke. Okay. Harus disebutin ya? Atau mau di? Atau ditulis di tayang boleh? Ada teman-teman yang bisa buka PowerPoint, tolong minta PowerPoint kosong, kita tulis nomornya Mas Nafis. Ya, sementara sedang menulis sebelum ditayang.
Mungkin ya kalau pertanyaan rasanya masih banyak, tapi karena kita terbatas oleh waktu gitu ya, Pak Fatur, mungkin masih ada yang akan disampaikan. Mas Indu sedikit boleh Mas? Ya, oh Mas Nafis masih, silakan silakan. Mas. Sedikit sorry. Ini ya, jadi tadi ini masih belum sampaikan, sorry. Jadi ini terkait dengan tadi Mas yang apa namanya uploadnya sekolah ya. Jadi maksud dari kolom-kolomnya ini udah jelas nama bangunan, terus tahun pembangunan, luasnya berapa, jumlah lantainya berapa, jumlah ruangannya berapa. Kondisi kerusakannya seperti apa? Kondisinya katakanlah rusak berat berapa persen gitu ya. Kemudian nanti ada checklistnya dan nanti dia bisa diupload. Nah, ini sedikit. Jadi kalau mungkin ini nanti jadi guidance juga untuk sekolah ya, untuk menentukan dia dicentang sesuai atau tidak. Jadi tadi sempat saya sampaikan di dapodik bahwa kalau kita lihat apa namanya form yang di PUPR. Kalau dia sudah rusak berat, berarti kan apa namanya harusnya memang rusak berat ya apa namanya untuk bangunan tersebut. Jadi apa namanya kalau dia sudah rusak berat dari struktur di dapodiknya, ruangannya tidak perlu diisi tingkat kerusakannya. Jadi nanti mungkin akan berefek pada apa namanya persentase kerusakannya akan sedikit berbeda. Tapi dari kondisinya kita sudah pastikan kondisinya sama. Jadi klasifikasinya ya Mas ya, Mas Indu. Jadi contoh nih ada gedung E. Gedung E itu kalau dari isian di dapodiknya apa namanya rusak sedang gitu ya. Rusak sedang itu nanti mungkin ada kondisi dia apa namanya 30% tapi rusaknya rusak berat. Karena dia rusaknya di apa namanya di bagian struktur gitu ya. Nah, nanti mungkin guidance untuk sekolah yang perlu dilihat adalah yang bagian ininya, bagian apa namanya kategori kerusakannya. Kategori kerusakannya rusak sedang, ya, jadi kalau sama-sama rusak sedang ya, katakanlah di form PU-nya dia 31,5%, tapi di dapodiknya sekian persen, kalau dia masih sama-sama rusak sedang gitu ya, nanti silakan dicentang sesuai untuk di-upload. Tapi kalau contohnya kayak gini, di dapodiknya rusak berat, ya, tapi di form PUPR-nya rusak sedang, berarti nanti coba di apa namanya cek lagi di isian dapodiknya, yang pasti di bagian apa namanya bagian bangunannya biasanya yang apa namanya yang salah input biasanya. Jadi pastikan di bangunannya untuk tingkat kerusakannya sudah sama dengan tingkat kerusakan yang ada di form penilaian itu sih mungkin. Jadi ini nanti mungkin panduannya tadi udah di share sama teman-teman biro ya, teman-teman panitia. Jadi nanti teman-teman di dinas maupun di sekolah itu bisa share ke sekolah juga, bisa dicek juga di sini, dibaca-baca lagi. Semoga nanti bisa bermanfaat ya waktu mau melakukan penilaian. Mungkin itu sih Mas Inun. Baik, terima kasih Mas Nafis. Mungkin ada tambahan dari Pak Fatur? Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian, Mas Nafis, dan tim. Jangan lupa, saya kontaknya nih pada nanya nih. Mas Nafis nih jadi, ya, jadi apa namanya, selebritis, apodik. Bapak-Ibu sekalian, kalau orang marketing, Pang Property selalu bilang location, location, and location. Kalau kita di perencanaan, data, data, and data. Itu penting banget data. Salah data, salah kebijakan, salah perencanaan. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian, mungkin satu sekolah, satu ruang di tempat Ibu dan Bapak sekalian, tapi di kami itu menjadi 200 ribu, apa 400 ribu sekolah tadi kata Mas Nafis. 400 ribu sekolah. Jadi satu ruang kelas laporannya itu jadi 400 ribu ruang kelas laporannya ke kami. Jadi itu yang akan kami kompilasi dan akan kami formulasikan. Jadi mohon Bapak-Ibu sekalian tolong perhatikan data ini supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan data sarana-prasarana di satuan pendidikan. Sebagai informasi Bapak-Ibu sekalian,
DAK ini kami selalu saja disindir oleh teman-teman Kementerian Keuangan. DAK ini mulai tahun 2003, sudah hampir 18 tahun kita pelaksanaan DAK, tapi masih saja ada kondisi sekolah-sekolah yang sangat memprihatinkan. Sudah hampir lebih kami hitung sudah sekitar 100 triliunan anggaran kita gelontorkan untuk perbaikan sarana-prasarana. Nah, ini salah satu yang kita coba sama-sama kita mulai perbaiki data kita ini agar memang perencanaan anggaran pendidikan untuk perbaikan dan peningkatan sarana-prasarana ini bisa lebih efektif dan efisien. Bantuan Bapak-Ibu sekalian dalam pemutakhiran data Dapodik itu sangat kami apresiasi agar ini kita bisa menyelesaikan satu-satu, pelan-pelan kita selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Kita masih punya PR yang banyak Bapak-Ibu sekalian. Nanti bisa saja nanti kita ada kebijakan yang lain untuk ini. Jadi mohon Bapak-Ibu sekalian tolong data sarpasnya di Dapodik tolong diperhatikan, tolong dimutakhirkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Napis. Karena otherwise kita tidak akan kita akan going around pada masalah yang sama. Kalau kita sudah sepakat seperti itu, sudah sepakat dengan konsep penuntasan, sepakat dengan pemutakhiran data Dapodik, mudah-mudahan usaha kita yang tidak ini akan bisa memberikan manfaat, memberikan hasil yang baik untuk kemajuan pendidikan Indonesia pada akhirnya nanti. Ini tuh ya Pak Inu atau apa masukan saya dan saran saya terakhir untuk webinar ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten atas kesertanya. Mudah-mudahan kita tetap bisa bisa berkomunikasi, bisa berkoordinasi untuk waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur. Yang pasti Bapak dan Ibu, kami sesuai dengan surat Sekjen meminta Bapak dan Ibu untuk mengupdate Dapodik paling lambat tanggal 31 Maret 2021 nanti. Kemudian berikutnya form PUPR yang sudah diverifikasi, sudah dinilai, itu nanti diupload ke dalam Dapodik. Selain juga Dapodiknya untuk tingkat kerusakan bangunan juga diisi. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kita akan isi atau kita akan update ini adalah semua data sarprasnya. Jadi tidak hanya yang akan diusulkan untuk DAK Fisik 2022 saja, tapi seluruh data sarpras berikut data-data lainnya. Tapi kalau karena konteksnya di sini adalah data sarpras, maka data sarpras yang untuk seluruh sekolah yang ada di lingkup Bapak dan Ibu provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kami mungkin dicukupkan sekian. Oh ya, tadi masih ada PR. Kontaknya Mas Nafis belum. Masih banyak yang bertanya. Silakan teman-teman untuk menyampaikan kontaknya Mas Nafis. Terima kasih Mas Nafis dan Pak Fatur untuk kesempatannya di pagi hari ini. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan terkait dengan updating data Dapodik ini. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu, data Dapodik ini menjadi sangat penting, dari hari ke hari menjadi semakin penting karena seluruh kebijakan, perencanaan, kemudian pengalokasian, terutama DAK Fisik, ini kami di Kementerian Pendidikan Kebudayaan tidak menggunakan data yang lain, hanya data Dapodik yang menjadi dasar kami untuk menentukan kebijakan. Nah, ini juga sudah di-share nomornya Mas Nafis, silakan Bapak dan Ibu dicatat, nanti kalau mau koordinasi, mau konsultasi, silahkan ke Mas Nafis sebagai pengampu Dapodiknya untuk updating Dapodik ini ya Mas Nafis. Mungkin demikian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Fatur dan Mas Nafis, berikut juga tim DAK Fisik yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita sudah bersama-sama mencoba mengawal updating data Dapodik, terutama untuk sarpras, agar nanti pada saatnya pengusulan DAK Fisik 2022 tidak lagi mengalami kendala, terutama untuk data penilaian.
Akhir kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Siva. Silakan Mbak Siva. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Fatur Rahman dan Bapak Nafis. Semoga pengarahan yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara sosialisasi mekanisme pemutakhiran data pokok pendidikan atau DAPODIK ini dapat memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan tahun 2022. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya tutup acara sosialisasi hari ini, izinkan saya melantunkan sebuah pantun. Ke pasar membeli mangga. Buah mangga manis rasanya. Tak terasa sudah di ujung acara. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ayam berkokok di pagi hari. Suaranya tembus ke gendang telinga. Salam hormat, kami undur diri. Sampai jumpa lagi di sosialisasi DAK selanjutnya. Saya Yasi Komutia, selaku pembawa acara pada hari ini, mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan materi paparan bisa diunduh ya Bapak dan Ibu di link yang sudah di-share oleh teman-teman panitia. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Nafis. Izin pamit ya Mas Indu ya. Yo, monggo.